Hidup di pedalaman tidak semua orang menyukai. Ya, karena di pedalaman kita dipaksakan untuk hidup berkecukupan dan mandiri. Perkenalkan, nama saya Alvin Tamu Ama. Asal saya dari Sumba Timur dan saya salah satu anak yang dibiayai oleh Yayasan Tangan Pengharapan dari Sekolah Berasrama Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya ditugaskan di pedalaman Maluku Utara, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, suku Togutil. Senang ketika melihat anak-anak yang semangat belajarnya tinggi. Namun, sebelumnya di SD Empress Lili hanya memiliki dua guru saja, yaitu kepala sekolah dan guru lokal. Rasanya haru ketika melihat anak-anak yang rindu belajar, namun keterbatasan tenaga pengajar yang kurang. Dan hal lain yang saya hadapi tentu akan sangat berbeda, baik dari segi lingkungan masyarakat, adatnya, dan kebiasaan sehari-hari, serta infrastruktur yang kurang memadai. Perjalanan untuk sampai ke Desa Lili membutuhkan waktu di udara selama 5 jam menggunakan pesawat. Di laut selama 10 jam menggunakan kapal kayu. Dan kami harus transit ke kampung Jara-Jara untuk mencari transportasi yang mau membawa kami ke Senter Lili. Namun, hal itu tidak mematahkan semangat saya bersama partner saya untuk terus mengabdi di pedalaman Senter Lili. Harapan saya sebagai guru pedalaman untuk anak-anak di pedalaman Halmahera Timur bisa membawa hal positif dan bisa memajukan Desa Lili. Karena anak-anak di sini tingkat pemahamannya tinggi, hanya kurangnya tenaga pengajar, sehingga mereka lebih banyak bermain dibandingkan dengan belajar. Satu hal yang dibutuhkan untuk bertahan menjadi guru pedalaman adalah kesabaran dan keikhlasan dalam mengajari anak-anak, sehingga anak-anak tersebut boleh berhasil di masa yang akan datang. Ini saja kisah dari saya, Alvin Tamu Ama, dari FLC Lili. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan nantikan cerita selanjutnya dari ujung timur Halmahera, suku Togutil. Mari membangun negeri dengan mewujudkan mimpi anak pedalaman bersama Tangan Pengharapan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Lili, Halmahera Timur. Helping people live a better life.